Taman Apkasi, spot area berwarna hijau di balik pekatnya lumpur Lapindo Sidoarjo, terletak di Raya Porong Sidoarjo. Oke teman-teman, ini dia Taman Apkasi. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali dalam channel YouTube Agus Entertainment. Salam olahraga untuk semuanya dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan tidak kekurangan satu apapun. And then guys, hari ini saya berada di Sidoarjo, tanah kelahiran saya. Tepatnya di sebelah selatannya Polsek Porong ada sebuah taman, yaitu bernama Taman Apkasi. Kalau Taman Dwarakerta itu berada di sebelah sisi utara. Ini dia teman-teman, Taman Apkasi Sidoarjo. Saya persembahkan untuk Anda semua. Nah, oke teman-teman, itu adalah view dari salah satu Taman Apkasi, taman yang berada di sebelah selatannya Polsek Kota Porong Sidoarjo ya. Lalu beberapa hari yang lalu saya bikin konten tentang Taman Dwarakerta yang berada di sisi sebelah utaranya Polsek Kota Porong. Nah, Taman Apkasi ini sama halnya dengan taman-taman yang lainnya baik di Kota Sidoarjo ataupun Surabaya dirawat oleh DLH, Dinas Lingkungan Hidup ya. Di setiap kota itu pasti ada dinas lingkungan hidupnya teman-teman ya, untuk membersihkan dan merawat taman-taman yang ada di kotanya masing-masing. Salah satu ini adalah Taman Apkasi yang saya kunjungi sebelah selatannya Polsek Porong. Taman ini banyak sekali pohon rindangnya, tumbuhan seperti ini. Nah, tidak lupa di area taman ini juga terdapat wahana untuk permainan anak-anak ya, tidak banyak, ada ayunan, prosotan juga teman-teman. Taman ini memang begitu luas, tapi kalau wahana mainannya tidak terasa banyak ditumbuhi oleh tumbuhan rindang lainnya ya. Kalian akan disambut kalau masuk ke taman ini dengan spot-spot berwarna hijau di balik rindangnya taman-taman ini. Oke teman-teman, nah di taman ini selain ada wahana permainan, juga ada gazebonya juga ya, tempat untuk beristirahat Anda dan keluarga bila membawa anak istrinya, hanya sekedar duduk-duduk ataupun menemani si kecil sang buah hati untuk bermain di area taman ini. Nah, ini di samping kanan saya ini adalah sebuah tugu ataupun kayak monumen tinggi ya, ini sebagai dari ikonik Taman Apkasi ini. Ini dia teman-teman, tugu ini berwarna kuning ya. Saya tidak tahu dia itu menggambarkan tentang apa. Dan di sebelahnya tugu ini tidak jauh ada tempat untuk berolahraga. Sebenarnya ini adalah tempat basket ya. Itu dia tempat basketnya, cuma untuk masalah peralatannya sudah tidak lengkap lagi, nggak ada ringnya, nggak ada apa ya, peralatan untuk basket, hanya tanah kosong yang di
gunakan untuk bermain anak-anak mungkin, dan juga ada patung patung hewan lainnya. Itu dia, ada jerapah. Nah, di sini sangat rindang sekali teman-teman, apalagi kalau pada musim hujan. Sebentar lagi musim hujan. Untuk kebersihannya disirami tumbuhan, sama halnya dengan taman-taman yang lainnya. Tempat sampah juga banyak tersedia di sini. Dan yang terpenting adalah kita bisa menjaga dan merawat area taman ini sebagai salah satu wahana yang murah meriah, yang tidak merogoh kocek dompet terlalu dalam, yang bisa membuat kita senang dan happy tentunya teman-teman. Nah, salah satu view dari Taman Apkasi ini. Taman ini berada di Jalan Raya Porong Sidoarjo. Nah, ini teman-teman. Nah, itu dia. Ini baik sekali. Ini adalah Taman Apkasi. Spot area berwarna hijau di balik pekatnya lumpur Lapindo Sidoarjo, terletak di Raya Porong Sidoarjo. Oke teman-teman, ini dia Taman Apkasi. Itulah sekelumit cerita dari Taman Apkasi, taman di Jalan Raya Porong Sidoarjo, dekat dengan Polsek Porong tentunya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube Agus Entertainment, like dan komen, share video-video yang menarik dari saya, and then nantikan vlog terbaru saya juga. Salam olahraga, tetap berolahraga, jaga kesehatan, karena sehat itu mahal harganya. Bye bye, sampai jumpa di vlog terbaru saya dalam channel YouTube Agus Entertainment. Bye.